نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat sidan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul berada di dalam majlis ilmu kuliah kita, kuliah mingguan kita pada pagi ini, dan hamba diminta oleh yang berhormat tuan guru untuk mengisi ruang untuk sesi kuliah yang kedua. Beliau bagi tahu kemarin dan beliau alhamdulillah dalam keadaan sihat. Hamba telefon saat ni pun ana sihat segar lagi. Hamba kata tok guru marilah. Tak apalah, dia kata suruh mari. Jadi tuan-tuan sekalian, berita hok duk kata tok guru sehari dua ni malam dekat pas pukul 1 orang telefon. Ana jolo kau tok guru berat, tok guru berat. Tok guru alhamdulillah sihat, stabil, tak ada masalah. Masuk wak hari Senin baru ni, dia keluar pada hari Rabu. Ana, segar molek bak kau nak lawat UMNO tu boleh berdoa lagi lah. Ana. Susah apa nya? Kata patu masuk hospital tu, masuk hospital tu untuk sebih biasa. Kereta ni kalau mahal kena sebih kau kan. Ana, dia mau beli Mercedes kau mahal kena sebih juga. Jadi tok guru ni masuk hospital, ana duduk rehat dalam wak sebentar. Kemudian keluar dan alhamdulillah, ana insya-Allah tak ada masalah lagi boleh memimpin kita insya-Allah. Jadi UMNO ni kalau nak agak tok guru letak jawatan kak. Ana, kita rasa lambat lagi lah. UMNO nak tengok tok guru ni tidak ada dalam arena politik Kelantan ni. Tambah pula kena wak marilah tokoh hok sepadan dengan tok guru. Patullah ni ada ke tak? Dan hak ahli UMNO nya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai mengisi ruang pada pagi ini, insya-Allah hamba ambil sepotong hadis yang disebut oleh, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Hamba petik hadis ini untuk sama-sama kita baca dan kita hayati maknanya. Bagaimana hadis ini menerangkan berkenaan dengan kepentingan akidah. Kepentingan akidah yang sahih untuk memasukkan seseorang manusia itu ke dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sanad yang disebut oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Jubair faqal haddatsana Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرحت والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه بل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لانظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء فإذا سواد عظيم فإذا سوادا قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أولادنا فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم
فخرج فقالهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصان أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Al-Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak 'ala As-Sahihain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ambo petik hadis yang kita baca pada pagi ini sebagai suatu tambahan ataupun sebagai suatu input kepada kita. Bagaimana kepentingan akidah yang sahih menjadi suatu tanda aras seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa akidah yang sahih, tanpa akidah yang betul, tanpa akidah yang mantap, maka tidak ada peluang bagi seorang manusia untuk masuk ke dalam syurga Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang menyebut sanadnya sehingga kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita menyebut nama Abdullah bin Abbas dengan perkataan radhiyallahu anhuma kerana Abdullah ini merupakan seorang sahabat dan bapaknya Abbas juga adalah merupakan seorang sahabat. Bahkan Abbas merupakan bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam, kata Nabi, aku telah diperlihatkan kepadaku tentang keadaan umat pada hari kiamat. Nabi kata, aku telah melihat keadaan umat pada hari kiamat. Faja'alan nabiyya wan nabiyani yamurruna ma'ahumur rahd, aku melihat bagaimana seorang nabi bersamanya sekelompok orang dan seorang nabi bersamanya sekelompok orang. Maknanya tuan-tuan sekalian, setiap nabi-nabi ini akan bersama dengan pengikut mereka di akhirat kelak. Setiap manusia akan bersama dengan nabi yang dia imani, yang dia turut apabila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, maka bilangan nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup ramai. Sebelum nabi, nabi yang merupakan nabi yang terakhir, sebelum nabi ini bilangan nabi-nabi yang cukup ramai. Setengah ulama menyatakan sehingga mencecah bilangan 3000 orang. Bilangan nabi-nabi wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsushum alayk. Kata nabi, kata Allah, ada rasul yang kami ceritakan kepada kamu ceritanya di dalam Al-Quran dan ada rasul yang tidak kami ceritakan ceritanya di dalam Al-Quran. Ada yang kita tahu namanya di dalam Al-Quran dan ada yang kita tidak tahu. Tuan-tuan, bilangan rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup ramai. Nabi menyebut bahawa apabila tibanya hari kiamat, seorang nabi itu akan dibangkitkan dengan pengikut mereka masing-masing. Maka kata Nabi, ada bersama dengan seorang nabi ini mahu rahat. Ada nabi yang bersama dengannya ini ramai pengikut. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada juga nabi yang langsung tidak ada pengikut. Langsung tak ada pengikut. Nabi kata, aku tengok akhirat esok-esok ni ada nabi seorang pengikut, mahar rajul. Ada nabi dua orang pengikut. Dan ada nabi langsung tak ada pengikut. Maknanya langsung tak ada pengikut kenapa? Selama mana dia berdakwah, tak ada seorang pun yang menyahut seruan dakwahnya, dibangkitkan dia di akhirat kelak dalam keadaan berseorangan, langsung tidak ada pengikut. Nana, ngeping habis rindu, tapi seorang pun untuk isi borang. Nana, tak ada seorang pun isi borang. Habisnya habis kopi teh 500 riyal. Kau kan, Nana? Contohlah nak suruh demo mudah pehe. Nabi ni, ada nabi langsung tak ada pengikut. Nabi sebut ada nabi seorang aja pengikut, ada nabi dua orang aja pengikut, ada nabi langsung tak ada pengikut. Menunjukkan bahawa
menjadi suatu lumrah di dalam perjuangan ini. Kadang-kadang bila kita berdakwah, berjuang, kita tidak berjaya. Biasa. Nah, kejayaan di dalam dakwah ini tidak diukur dengan kemenangan kita atas dunia, tidak. Allah Ta'ala tidak tanya mung ni menang ke tidak atas dunia. Tapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu usaha ke tidak usaha? Nah, membuat hijau ke tidak hijau? Ini ditanya oleh Allah Ta'ala. Soal menang, soal kalah, Allah Ta'ala boleh buat menang kalah ni sekali raung je. Nah, Tuhan boleh buat sekali raung habis menang belakang. Tuhan boleh hapuskan penentang-penentang kepada Islam dalam masa sekejap. Allah Ta'ala boleh lingkupkan habis musuh-musuh Islam. Tapi kenapa Allah Ta'ala uji pejuang-pejuang Islam? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Supaya Allah Ta'ala boleh buktikan siapa orang yang benar-benar beriman. Dan Allah Ta'ala boleh lantik di antara kamu siapa yang akan mati syahid. Nah, Allah Ta'ala nak buktikan siapa benar-benar beriman. Kalau nak kira Allah Ta'ala nak bagi kemenangan, boleh. Tuhan nak bagi kemenangan. Tapi didatangkan ujian, diberi kepayahan di dalam dakwah, diberi ujian di dalam melaksanakan agenda perjuangan. Untuk apa? Kerana apabila manusia berusaha, di atas usaha itulah dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal menang, soal kalah, sebuah kepada Allah. Nah, kadang-kadang menelek-lek dah, rebah berleping, tak ada masalah. Nah, rebah berleping, nyambik ke orang kerajaan, ke pintu belakang. Adik-adik kita mari daripada negeri, dia tahu lah ke mana. Nah, pilihan raya akan datang ni setara mana, boleh ke tak? Boleh ke apa? Boleh. Ni nak raya tetap sekalian macam mana? Situasi dalam dakwah. Sebab tu sahabat Nabi ada yang dibunuh kerana Islam. Ammar bin Yasir. Sehingga melafazkan keluar daripada Islam. Sahabat Nabi dah Ammar bin Yasir diseksa macam mana? Diceritakan di dalam sejarah. Ammar bin Yasir dipanggang di atas pemanggang daging unta. Tepat manggang daging unta dia panggil Ammar bin Yasir. Dipaksa keluar daripada Islam. Sehingga Ammar bin Yasir melafazkan keluar daripada Islam. Dalam keadaan hatinya kekal dengan Islam. Dia mari jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah. Inni qad halaktu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Aku telah celaka wahai Rasulullah. Celaka dah aku. Celaka macam mana kata Nabi? Aku telah keluar dari Islam. Sebab tak tahap doa dah kena seksa. Nabi terdiam mendengar kata-kata Ammar. Tidak ada balasan kepada orang yang murtad. Melainkan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala waktu ayat melepaskan Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Orang yang keluar daripada Islam selepas dia Islam akan dibalas dengan seksaan yang teruk di dunia dan di akhirat, kecuali orang yang keluar kerana terpaksa dalam keadaan hatinya kekal dengan Islam. Hatinya duduk dengan Islam lagi, keluar dengan terpaksa lagu mana? Dalam keadaan nak menyelamatkan nyawa, berdepan dengan nyawa. Nah, bukannya dalam keadaan keluar daripada Islam dalam keadaan berdepan dengan ujian gerak-gerak-gerak tak? Ujian hanya sekadar tak melibatkan duit ringgit tak? Melibatkan nyawa. Kita kata macam mana diseksa sahabat sampai melibatkan nyawa?